Gabungkan ujung pengaduk kopi ke plastik bulat. Membuat es loli. Icingnya lumer ke bawah. Hiasi dengan taburan. Tambahkan dasi lucu. Aku suka permen rasa apa saja. Datang dan beli. Di sini banyak permen. Es loli favoritku. Aku mau coba semua permen. Mana yang paling manis? Coba yang ini lezat. Ku ambil semuanya. Burung-burung juga mau. Jangan ambil permen orang lain. Aku berhasil mengusirnya. Sekarang semua milikku. Tapi satu es loli terlalu banyak untuk Hagi. Aduh, sakit sekali. Aku harus ke rumah sakit. Oh tidak, alat pemodelannya rusak. Tidak masalah, pakai untuk kerajinan tangan. Buat sikat gigi ganda dari potongannya. Sikat pembersih pipa bisa menjangkau gigi manapun. Aku harus lebih sering menggosok gigi. Kenapa monster ini mengunjungi dokter? Dokter, tolong aku. Aku makan banyak permen dan sekarang gigiku terisi dengan permen. Silakan duduk. Ayo kita lihat. Wow, apa ini? Wow. 4 rahang? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dokter, ada solusinya? Tentu, belum terlambat untuk mulai menjaga kebersihan mulut. Ada sikat khusus untukmu. Gigiku bagaimana? Iya, tunggu sebentar. Sudah siap. Wow, aku punya senyum Hollywood lagi. Keren. Pada akhirnya dokter memberikan Hagi sikat gigi khusus. Bagaimana caranya? Sepertinya aku bisa. Busa dari pasta gigi membuat giginya lebih putih. Boneka tua disulap menjadi Poppy. Mata yang besar menghipnotis. Ratakan bagiannya dengan model liar. Gambar mata kucing dan alis. Wow, lipstik merah bagus untuknya. Bagaimana rambutnya? Harusnya tidak seperti itu. Cat merah kepalanya. Wow. Siap. Buat pola untuk pakaian. Masukkan ke kotak dan kocok. Voila. Cobalah bajunya. Membuat rok dari bulatan. Tambahkan layering. Hiasi gaun dengan rusing putih dan biru. Kombinasi yang hebat. Sepatu yang rapi dan kaos kaki putih. Poppy bekerja di Biro Jodoh. Menyatukan hati yang kesepian. Teleponku ini selalu berdering. Aku ada banyak pekerjaan. Halo, kami buka. Masuklah. Tamu pertama adalah Harley dan Joker. Kalian masih bersama? Semua baik-baik saja? Iya. Terima kasih, cinta pandangan pertama. Yeay, aku senang. Dah. Bye. Poppy mencintai pekerjaannya. Yeay. Saat istirahat, bernyanyi dan menari seperti di drama musikal. Cat Noir, Marinette, apa kabar? Baik. Semoga kalian bahagia selamanya. Tok, tok, boleh aku masuk? Temanku Hagi Wagi, apa kabar? Aku belum menemukan belahan jiwaku. Tidak masalah, ada gadis yang tepat untukmu. Aku atur kencan di kafe untukmu. Pakai kawat sebagai bingkai. Tempel bagian tengah badan dengan lem panas. Bulu yang lembut menjadi tubuh yang empuk. Isian menjadikannya tebal. Buat kepala dari styrofoam. Bukankah itu seperti hati? Sungguh wajah yang lucu. Perlu model liat untuk cakar. Tangan dan kaki sudah siap. Senyuman berkilau di wajahnya.
Kisi-misi menyukai Dasi. Kita tahu peran apa yang akan dia mainkan di sini. Kisi-misi sedang berada di salon. Hai, ada berita baik. Ada pria untukmu. Ikuti aku. Lihat, jodohmu sudah menunggu di balik meja itu. Aku sarankan kau menemuinya. Begitu Kisi melangkah masuk ke kafe, Hagi mengerti bahwa dia bertemu dengan cinta sejatinya. Gadis yang sangat cantik. Ternyata mereka punya banyak kesamaan. Hagi-wagi duduk di taman dan melihat jam tangannya. Dia tidak datang. Oh, maaf, aku terlambat. Sangat canggung. Aku sangat senang. Kisi, buket ini untukmu. Dan maukah menikah denganku? Oh, aku mau. Kemudian hari pernikahan pun tiba. Selamat untuk pengantin baru kita. Aku tidak percaya. Sekarang kita keluarga. Wow. Kita harus merayakan hari paling bahagia ini. Buat potongan untuk tubuh dan kepala bayi dari bahan kuning. Kawat sangat membantu. Tambahkan isian. Sudah hampir siap. Mata yang ingin tahu, senyuman dan dasi menunjukkan bayi ini sesuatu yang istimewa. Dia mirip dengan orang tuanya. Suatu pagi di hari Natal, Hagi dan Kisi duduk di depan perapian. Aku suka Natal. Aku juga, dan apa artinya? Waktunya untuk hadiah? Ambillah, ini untukmu. Terima kasih, ada juga sesuatu untukmu. Mereka tidak menyadari bahwa Santa Grinch meninggalkan hadiah. Lihat, itu milik kita. Ini sangat menarik. Oh, ayo lihat apa isinya. Oh ya ampun, ini bayinya. Kita sudah lama menantikannya. Kami akan sangat menyayangimu. Wow, mainannya menarik. Salah satunya dimanfaatkan. Tutupi dot dengan cat akrilik dan taburi dengan glitter. Sekarang dot akan berada dalam jangkauan tangan. Maggie sedang bermain. Tiba-tiba, snap, menara jatuh dari kastil. Ada apa, sayang? Cup-cup, jangan menangis. Kami akan membelikan yang baru. Biar aku menggoyangmu. Ambil dot yang indah ini ya. Sekarang kau sudah tenang. Tidurlah, sayangku. Buatlah kolam kering. Tutupi styrofoam dengan flanel. Spons dipisah menjadi kubus-kubus kecil. Ini sangat lembut dan punya warna berbeda. Iya, berenang dalam kubus sangat menyenangkan. Bayi sangat ingin bermain. Kisi-misi membawa anaknya ke tempat penitipan. Kau tidak akan rewel saat ibu sedang bekerja. Halo, bisa kutitipkan bayiku di sini? Iya, tentu. Semua akan baik-baik saja. Oh, kuharap. Aku jamin dia akan akrab dengan yang lain. Ayo, bersosialisasi. Wow, kau anak baru? Hai, iya. Namaku Maggie. Kalian sudah saling mengenal ya? Iya, keren. Kau sangat lembut. Mainan apa yang suka kau mainkan? Entahlah, apa yang kau punya? Ambil beruang ini, kita berbagi. Terima kasih, bagus. Oh, kolam renang. Aku akan masuk. Oh, kau sangat lucu. Putar pembersih pipa untuk membuat kepala mainan lembut. Lalu buat badannya. Sudah, tangan dan kaki akan menjadi Hagi Mini. Siap. Dia melihat ke arah kita. Senyumnya lebar sekali. Ups, manik-maniknya tumpah. Gunting alas karton. Tren terbaru adalah Hagi-Wagi. Kalian bisa dapatkan di supermarket Lalitown. Bip, parkir. Poppy mengunjungi teman-teman lamanya. Nah, ini rumah mereka. Bukalah, ini Poppy.
Sementara itu, Kissy dan Maggie bermain seperti biasa. Ibu bekerja dan bayinya bermain. Oh, tolong jangan ribut. Ambillah tentara-tentara ini. Lihat dia. Hai semuanya, aku datang membawa sesuatu. Lihat yang kubawa. Ini adalah Hagiwagi Mini. Keren, ini mainan favoritku. Kita akan berteman. Sayang, ucapkan terima kasih. Begitu banyak mainan. Ubah potongan plastik ini menjadi kerincingan. Gulungan tisu toilet akan berguna. Potong bentuk cincin. Gantung pada tali pancing. Modeliat menjadi liontin kecil. Pasanglah pada kerincingan. Bola-bola pada tali pancing akan menarik perhatian. Ini sempurna. Kerincingan cerah di atas tempat tidur akan membantu anak-anak tertidur. Bayi yang tidak biasa baru saja lahir. Mommy Longlegs dan Hagiwagi. Perawat berusaha menenangkan mereka. Kalian mau mainan? Namun tangis mereka semakin kencang. Sampai merobohkan perabotan. Jangan panik, harus temukan sesuatu. Benar sekali. Tapi kerincingan digantung terlalu tinggi. Hagiwagi tidak bisa menjangkaunya. Untungnya, Mommy punya lengan yang panjang. Dia menurunkan kerincingan. Sekarang anak-anak bisa bermain dengan kerincingan kelinci ini. Mereka bersahabat. Dolly, ikut kami. Ubahlah dia menjadi bayi Hagiwagi. Cat semuanya warna biru. Senyumlah. Selanjutnya, baju dan sepatu. Rambut pertama muncul. Hagiwagi sangat konyol. Anak-anak tumbuh dewasa. Sudah waktunya ke taman kanak-kanak. Anak-anak sedang bermain dengan seru. Ada murid baru. Oh, siapa dia? Aku tidak kenal mereka. Sembunyi. Tapi akhirnya semua orang tertarik. Setelah sedikit ngobrol, semua anak langsung menyukai Hagi dan Mommy Longleg. Kalian bisa main dengan mainan kami. Kalian sangat keren. Mereka pun langsung berteman. Gambar siluet topeng. Warnai dengan warna-warna cerah. Rubah, unicorn, dan kelinci. Siapa yang tidak ada, potonglah topengnya. Pasang pinggiran glitter. Kalian ingat aku? Ada pesta di taman kanak-kanak. Mereka mengadakan pesta topeng. Kenakan topeng misterius. Semuanya menari dan bersenang-senang. Semua orang berdandan. Topeng yang bagus. Benarkah? Punyaku yang terbaik. Oh, Bu Guru. Itu memang wajahnya. Oh, topeng dirimu sendiri? Benar-benar kreatif. Semuanya sangat hebat. Hai. Hai. Boneka menghapus riasannya. Gambar mata hijau. Bulu mata panjang yang indah. Kenakan topi. Nice. Ayo kita warnai. Buatlah ikal yang anggun. Ikat rambut dengan kuncir tinggi. Kenakan korset gemerlap ini. Tambahkan rok gembung. Tambahkan kalung biru. Ini sangat bagus. Amazing. Tidak cukup sepatu. Yes. Sepatu sudah terpasang. Mommy tumbuh dewasa. Sekarang dia wanita muda yang bergaya. Tahun-tahun berlalu, Mommy Longlegs tampak luar biasa. Ah, aku sangat cantik. Aku hampir lupa. Aku terlambat untuk bertemu temanku. Gaya yang sempurna. Sangat memukau. Oh tidak, jam berapa ini? Mana lipstikku? Lengan panjangnya membantu seperti biasa. Riasan selesai. Dia mengambil tasnya. Dia harus cepat. Dah, aku pergi dulu. Hagiwagi sedang menunggu temannya. Halo, apa aku tepat waktu? Ya, hampir. Aku sudah terbiasa.
Itu sepadan. Kau tampak keren. Wow. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Mereka ngobrol di bangku sepanjang hari. Ambillah mode liat. Buat patung anjing. Ekstensi rambut menjadi wall yang sangat hebat. Ikat rambut menjadi kuncir kuda. Kau tidak bisa lakukan tanpa groomer. Wajah yang cantik. Pelintir kaki kawat. Merah muda. Ini bantalan yang lembut. Seluruh ekor dihiasi dengan pita. Ini ras apa? Anjing yang lucu, cakar yang lucu. Taman hewan ini sangat penuh dengan orang. Semua berjalan bersama teman bulu mereka. Ups, Mommy Longlegs kehilangan anjingnya. Anjingnya mengejar kucing. Permisi, apakah kau melihat anjingku? Derek jatuh cinta pada pandangan pertama. Nona, peliharaanmu menyukai kucingku. Ini adalah jodoh. Ini berkat peliharaan mereka. Buat siluet lingkaran pada kain biru. Jahit hoodie terpisah. Ayo coba. Kigurumi dihiasi dengan wajah hagi-wagi. Sangat nyaman. Mommy Longlegs dan Derek mengadakan pesta piyama. Aku mau nonton film yang keren. Kita bisa melakukannya. Halo, Hagi. Datanglah dan nonton dengan kami. Bagus, aku akan ke sana. Wow, malam film. Aku datang. Kalian sudah siap? Sepertinya film itu terlalu seram. Sangat menarik untuk ditonton, tapi menyeramkan. Hagi-wagi tertawa. Itu tidak membuatnya takut, tapi Derek... Oh, monster! Leluconnya sudah berhasil. Ini aku. Semua orang tertawa. Mereka tidak takut lagi. Hari ini Hagi-wagi membuat kue. Kue yang sangat bagus. Ups. Oh, aku berusaha keras. Lalilu, tolong. Kau bisa lakukan lebih baik. Jangan bersedih, temanku. Oke. Kita lakukan ini. Potong kaleng keripik. Taruh tingkatannya. Tutupi dengan lapisan merah muda. Glasirnya lumer. Oh. Hiasi dengan kelopak bunga. Sosok pengantin baru itu muncul di tengah bunga. Thank you. Pernikahannya hari ini. Hagi-wagi membuat kue yang luar biasa untuk sahabatnya. Yeah. Siap untuk melihat mahakaryaku? Wow, ini luar biasa. Ini sangat lezat. Silakan. Sepotong untukmu. Kerja yang bagus. Terima kasih kuenya. Berarti untuk kami. Cat merah muda bonekanya. Mata hijau seperti ibunya. Kuncir kuda yang tinggi. Sepasang anak kecil yang luar biasa. Ada anggota keluarga lagi. Anak-anak terbangun di tengah malam. Ibu tidak bisa tidur karena rengekan. Ayah datang untuk menyelamatkan. Aku bawa botol susu. Ibu memberi makan anaknya. Dan Derek membantu putrinya tidur. Akhirnya keadaan nyaman dan tenang. Aku beruntung menjadi ayah dari anak-anak yang luar biasa. Aku setuju, mereka keajaiban. Orang tua terlelap dan bayi mereka tidak bisa tidur lagi. Ayo buat kursi goyang. Handuk akan berguna untuk pelapis. Buatlah sebuah kursi. Ambil cincin dari tutupnya. Tambahkan kawat. Kursi goyang ini tampak luar biasa. Cat kawatnya. Kursi goyang yang nyaman akan membuat siapapun tertidur. Anak-anak membuat berantakan. Ibu dan ayah sedang menunggu Hagi-wagi. Hei, apa kabar? Bantu kami mau menonton ke bioskop.
kami tidak bisa meninggalkan mereka. Jangan khawatir, aku akan bantu kalian. Ini dia, kami sangat berterima kasih. Dah, tidurkan mereka tepat waktu. Yes. Hagi mulai bermain dengan anak-anak. Mereka ini sangat aktif. Mereka menyayangi Hagi-Wagi. Yes. Anak-anak, waktunya tidur. Oh, kursi yang bagus. Wow. Jauh lebih muda di atas kursi goyang. Tapi Hagi kelewatan. Ia ikut tertidur bersama mereka. Tadi film yang sangat bagus. Lihat, mereka sangat manis. Kita punya teman baik sekaligus pengasuh yang hebat. Sekeranjang penuh boneka rusak. Mana yang harus dipilih? Snap, sudah bersih. Telinga dan mulut sudah terpasang. Gambar pola. Kain polyester menjadi wol hitam. Buatlah mulut. Senyum. Buat gigi putih dari kertas busa. Lalu hidung. Kita perlu mata. Gambar pupil besar. Tambah sisipan pada telinga. Ini akan berguna. Bungkus rangkanya dengan pembersih pipa. Ada baju di luarnya. Dan voila! Lalu cakar. Sarung tangan putih seperti film kartun zaman dulu. Buket ini harum. Samantha bermain dengan kucing di taman. Lalu tiba-tiba, Nona muda. Siapa itu? Oh, kau menakutiku. Kembalikan anak kucing ini. Miau. Baiklah, aku sudah selesaikan masalah. Sebenarnya aku sangat baik. Ayo berteman. Oke. Boneka usang ini akan berubah. Minta bantuan orang tuamu. Bentuk kepala. Snap. Dia berbulu. Wow. Sepasang gusi dan gigi untuk sejumlah alasan. Klik. Monster ini mulutnya besar. Dan gigi lebih tajam. Dan juga mata lucu. Pelintir rangka kawat. Buat tubuh lembut dengan ukuran pas. Kapas sintetis memberi bentuk patung itu. Kepala terpasang. Sekarang lengan. Dengan tangan seperti ini mudah menangkap anak nakal. Buat kaki dari model liat. Masukkan ke oven. Bip, selesai. Tampaknya keras. Pasang kaki pada kawat. Hagi Wagi adalah monster dari pabrik mainan rusak. Bagaimana bisa ke Lali Town? Kita akan mencari tahu. Oh, itu dia. Teman kita sakit gigi. Makin banyak rahang, makin banyak masalah. Ibu-ibu, siapa antrian terakhir? Ups, ini giliranku. Dokter, tolong aku. Gigiku sakit. Oh, baiklah. Duduklah di sini. Ini masalah serius. Tidak apa-apa, kita bisa atasi. Ternyata hasilnya melebihi harapan. Sekarang monster kita punya senyum sempurna. Yes. Tampan, aku tidak bisa alihkan pandanganku. Buat topeng dari salah satu bagiannya. Gunakan spons kecantikan. Selimut felt ini hangat dan lembut. Dot akan menenangkan bayi itu. Sayang, bayi kecil jangan menangis. Siapa yang pakai jubah hitam? Oh, Hagi Wagi mencarikan keluarga untuk anak yatim piatu itu. Jangan khawatir, sayang. Aku sudah lama mengenal orang-orang ini. Mereka akan menjagamu. Sudah waktunya pergi dari sini. Oh, bagaimana bisa tiba-tiba ada bayi di sini? Kita harus apa? Dia sangat lucu. Jangan tinggalkan dia. Ayo kita bawa. Dia di tangan yang tepat. Wow. Ada sebuah rumah kardus di dasar laut. Tapi gunakan untuk yang lain. Buat lebih kecil.
Tambah cincin. Pasang setengah bola dan isi dengan manik. Sayang, kita harus apa? Bayi adalah tanggung jawab yang besar. Yes. Kita bisa mengatasinya. Oh, kita membangunkannya. Tangisannya menyebabkan gempa bumi. Shh. Aku punya solusi. Akhirnya ini berguna. Sang ibu langsung menggendong bayinya. Dan ayah mulai membersihkan. Sepertinya ada satu orang lagi dalam potret ini. Tentu saja, bayi itu sekarang bagian dari keluarga. Warna apa yang harus dipilih? Yang ini. Bam! Gulung sepotong model liat seperti ini. Buat lingkaran sempurna. Tambahkan simbol dan masukkan ke oven. Siap! Siapkan beberapa kompartemen. Masukkan kue ke setiap cetakan. Lebih baik menyimpan permen ini di kotak logam. Bayi itu tumbuh besar. Saatnya belanja makanan. Hey. Baiklah, pertama beli buah. No. Wow, kotak permen yang keren. Wow. Ibu, beli, Bu, beli. Tidak, Francie. Kau sudah memilih satu camilan. Itu cukup. No. Aku mau lebih banyak. Aku mau semuanya. Barang-barang berjatuhan karena teriakannya. Oke, tapi hari ini saja. Besok makan makanan sehat. Iya, oke ibu, aku janji. Yay. Hai. Hey. Aku siap untuk transformasi. Pilihlah wig. Bukan yang itu. Aku akan pilih yang ini. Kain ini. Wow. Kita punya atasan. Lengkapi dengan gaun felt malam. Perlu lebih banyak kantong. Itu bagus untukmu. Francie menyukai kerudung. Yeay, ada ruang untuk kuncirku. Dia tidak bisa kemanapun tanpa topeng. Itu keren dengan potongan kulit buatan. Kau bisa dengan mudah mengenali Francie karena simbol segitiganya. Fashionista kami selalu menjadi pusat perhatian. Ini hari istimewa di sekolah seni. Anak-anak, ada tamu tidak biasa yang akan kalian lukis. Wow, ini menarik. Ucapkan salam pada Francie. Dia tamu kita di sini. Hai semuanya. Hey. Wow, kau punya pakaian dan topeng yang tidak biasa. Keren. Ambil perlengkapan kalian. Buat sketsa dan mencari bentuk yang tepat. Para siswa menyelesaikan gambar mereka. Yay. Wow, sangat indah. Kerja bagus, aku bangga. Yes. Kami senang kalau kau mau datang lagi. Francie, apa itu kau dari masa depan? Wow, banyak manik-manik. Buat joystick dari itu. Goyangkan. Joystick merah muda dan hitam dengan berlian siap dipakai. Mau bermain? Mau apa lagi ya? Oh, Jarly, hai. Kau mau apa? Ayo mainkan permainan kita. Kunyalakan PlayStation. Tidak mudah mengalahkan bos terakhir. Iya, kita menang. Yeay! Itu menyenangkan, tapi aku harus kerjakan PR. Bye. Ayo pilih warnanya. Bentuklah babi. Gambarlah wajah dan simbol. Aku perlu yang berbeda. Aku punya celengan, kan? Aku perlu mencari uang dan mengisinya. Iya, aku tahu yang bisa menghasilkan uang. Membagikan brosur adalah pekerjaan klasik remaja.
Ambil selebaran ini, jangan lewatkan. Ambil selebarannya, ini menyenangkan. Yes. Tawaran yang bagus untukmu. Ya, sudah kuberikan semua. Sekarang bayar aku. Bagus, ini dia. Terima kasih. Francie menambah celengannya. Ini lebih baik. Kusisihkan uang untuk impianku. Dia tumbuh semakin besar. Bukannya koin, dolar mulai muncul di dalam celengan. Wow, celengannya sudah penuh. Yes. Saatnya untuk belanja. Halo, aku mau mesin jahit itu. Pilihan bagus. Kau membayar tunai? Iya, ini... apa? Huh? Yeay! Ambillah. Terima kasih, ini milikmu. Mimpiku menjadi kenyataan. Wow, banyak bagian yang bisa digunakan. Alas dari karton tebal. Bagian dari gulungan. Buat bentuk yang tepat. Jangan lupa dengan roda. Apa yang terjadi? Modeliat menutupi bingkainya. Itu keren. Warnai dengan putih. Merah muda adalah gaya Francie. Pasang perlengkapan menjahit. Oh, ada banyak bagian. Mesin ini rumit. Membuat jumpsuit yang bagus. Beberapa jahitan dan sudah siap. Ah, aku menjahitnya sendiri. Oh, aku merobek pakaianku. Tidak masalah, waktunya melukis. Sekarang ada nomornya. Kugunakan set pertama dan kuberikan pada orang yang membutuhkan. Sekelompok tunawisma sedang beristirahat. Teman-teman, kubawakan pakaian. Ini untuk kalian. Baju olahraga ini kecil. Berikan ini ukuranku. Apa bagus untukku? Tampak bagus. Buatlah bola dari model liat. Tekan. Dan potong bentuk geometris. Panaskan di oven. Tambah tutup kesedotan. Stomp. Tekuk kawatnya. Berikan bantalan empuk agar mudah bagi si wanita tua untuk berjalan. Warna ungu bagus. Waktu berlalu tapi kebiasaannya tidak berubah. Francie masih orang yang sama. Senangnya menikmati malam di depan perapian sambil membaca buku. Waktunya memeriksa punggung. Dokter, aku merasa sangat sakit, sulit untuk berdiri. Lihat hasil ronsen. Aku bingung. Ini aneh. Yes. Tolong sembuhkan aku. Aku ada ide. Oh, di mana dia? Ini, berkelilinglah dengan ini. Punggung tidak akan tegang. Oh, usiaku baru 93. Oke, satu pilihan lagi. Alat ini lebih baik. Bam, bam. Oh, hati-hati. Aku harus sesuaikan pegangannya. Ini jauh lebih baik. Oh, terima kasih. Semoga karirmu sukses dan banyak pasien yang baik. Oh, terima kasih. Wanita tua itu aneh. Wadah mainan tumbuh besar. Perlu setengahnya. Tidak dipakai. Tutupi dengan model liat. Wow, wajah kucing. Tambahkan tekstur. Sebenarnya macan tutul emas. Topeng VIP. Francie ke kafe untuk membeli permen. Maaf, kau harus memakai masker. Kalau tidak, kami tidak bisa melayani. Apa? Aku memakai masker? Huh? Tapi masker semacam ini tidak tepat. Oh, oke. Okay. Akan kuganti. Kalau yang ini boleh? Aku tidak percaya ini.
Kau tidak perlu mengantri. Kau mau yang mana? Permen itu. Aha. Ini dia. Yeay, permen. Ini sangat lezat. Aku tidak percaya bisa lupa pakai masker sejak awal.